buat Cang Husen. Ntar kalau Cang Husen udah makan langsung kasih aja buat Cia. Iya, Bang. Bu Iren, kalau gitu ayo pamit sebentar ya. Mau ke kamarnya Cang Husen dulu. Iya. Eh, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Cang. Lah. Itu di ruangan tamu Bu Iren deh. Lah, kok Encang bisa tahu? Dari suaranya. Tadi gue dengar kayak suara Bu Iren. Iya sih, Cang. Emang benar itu tadi suaranya Bu Iren. Ngapain nih pagi-pagi kemari lah? Kalau yang ulah dengar sih tadi pas ngobrol sama Bang Badar, katanya tuh pohon palem yang kemarin Encang tanam di rumahnya roboh, Cang. Kena hujan lebat. Ya Allah. Malam yang baru gue tanam rubuh lagi. Ya Allah, berarti Bu Iren kemari emang pengen minta bantuan gue supaya gue bisa nanemin pohon palemnya lagi. Cang, ini obatnya Cang, diminum dulu ya. Kok Bu Iren bisa tahu gue sakit ya? Ya Allah. Ini obat dikasih Bu Iren kan? Ya Allah, Cang. Ini obat bukan dari Bu Iren, tapi dari Bang Badar. Kan dari Bang Badar ke apotek, Cang. Duh. Ya Allah, kenapa gue jadi kegeeran ya? Enggak, gue enggak boleh kepancing. Cuma gara-gara pohon palem itu, kebetulan badan gue lagi agak sehat. Jadi gue enggak perlu keluar nemuin Bu Iren. Enggak, gue enggak mau nemuin Bu Iren. Cang, ayo dong Cang, diminum nih obatnya. Kenapa jadi melamun begini? Cang, ayo dong diminum nih obatnya. Melamun? Kalau gue lagi baca doa, sebelum minum obat kan baca doa dulu. Ya udah, kalau Cang emang pengen doa dulu. Tapi ingat, dalam doanya biar demamnya cepat sembuh ya. Ya Cang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah obat ini sebagai penyembuh segala macam penyakit, ya Allah. Gini Pak Badar. Sebentar nih. Ini kagak apa-apa nih ayah ada di mari. Iya, enggak apa-apa Cing RW. Saya malah senang. Apalagi yang mau saya sampaikan ke Pak Badar ini, Cing RW lebih tahu lebih baik biar enggak terjadi kesalahpahaman. Iya, kalau gitu silakan dah diterusin. Maaf nih Bu Iren. Apa enggak baiknya kita ngobrolin yang mau disampaikan Bu Iren di teras aja gitu, Bu Iren. Soalnya saya khawatir, takut. Nih, Bu Iren, emang yang mau diomongin ini ada hubungannya sama Cang Husen? Iya, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu kita ngobrolnya di teras aja ya, lebih baik kok. Pak Badar, tapi kalau saya nggak sampaikan, saya khawatir takutnya terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman apaan ya, Bu Iren? Begini, maaf nih sebelumnya ke Pak Badar, ke Cing Mahmud. Saya kan, gimana ya? Saya kan udah lama hidup sendiri, ya single parent gitu deh. Jadi, apa pilih gue benar ya? Terus Bu Iren, diomongin aja semuanya biar kagak ada yang ngeganjel lagi. Iya, Pak Badar sama Cing Mahmud pasti udah paham banget deh. Kalau status janda itu seringkali dianggap sebagai pengganggu, penggoda, atau ya yang seperti itu deh. Tapi maaf ya Pak Badar, bukannya saya bermaksud mengatakan kalau Cang Husen itu memiliki pikiran seperti itu. Jujur, saya sih melihat Cang Husen sebagai seorang yang tulus, tulus banget. Baik, perhatian, pengertian, taat beragama, lembut,
Jujur saya merasa tenang dan sejuk kalau saya bisa ngobrol sama Cang Usin. Wah, piling si Mahmud kagak meleset nih. Bu Iren emang ternyata ada hati sama Cang Usin. Terus maksud Bu Iren apa ya? Begini, Cing Mahmud. Saya takut kalau sikap saya selama ini yang terkesan manja sama Cang Usin diartikan lain. Padahal saya sudah menganggap Cang Usin itu sebagai figur seorang ayah yang saya butuhkan. Ya maklum, saya ini kan sekarang hidup sendiri. Jadi saya memang butuh figur seorang ayah. Saya merindukan sosok seorang ayah yang taat beragama, pandai mengaji, soleh, seperti Cang Usin. Saya benar-benar terpukau oleh bacaan Al-Quran Cang Usin ketika saya meminta tolong menanam pohon palem di rumah saya. Ayah paham. Iya, Bu Iren. Ayah juga paham maksudnya Bu Iren. Tapi maaf ya, Pak Badar. Maaf banget, bukan maksud saya. Tenang aja, Bu Iren. Ayah paham seutuhnya maksud Bu Iren tadi. Apalagi Bu Iren kan udah menjelaskan semua kekhawatiran-kekhawatirannya. Iya kan, Muti? Ya, pokoknya Bu Iren tenang aja deh. Yang namanya Cang Usin itu bukan tipe laki-laki model kardun. Kalau mau sama perempuan main seradak seruduk, kagak peduli tuh bini orang apa jande. Ya, Cang Usin tuh laki-laki yang sadar bentuk dan mampu menahan diri. Bener banget tuh, Bu Iren. Apa yang diomongin sama si Mahmud. Ayah kenal banget tabiat sama wataknya Cang Usin, Bu Iren. Apalagi ayah kan dari kecil udah tahu kalau dia tuh encang ayah. Jadi udah kenal deket, Bu Iren. Santai aja. Lu ya kagak-kagak aja, Dar. Encang lu kan dari kecil, bahkan lu sebelum lahir udah jadi encang lu dia. Emang encang angkat apa? Iya, Muti. Maksudnya gitu, Bu Iren. Oh iya, Bu Iren. Jadi kira-kira emang ini maksud tujuan Bu Iren buat ngejelasin ke kita di mari? Iya, Pak Badar. Oh. Siap-siap, Bu Iren. Ya, di antara kita berarti sekarang udah kagak ada kesalahpahaman lagi, Bu Iren, ya. Udah jelas sejelas-jelasnya. Tapi maaf nih, Bu Iren. Aye belum bisa ngasih tahu langsung ke Cang Usin. Soalnya Cang Usin lagi demam. Takut kepikiran juga antarnya, Bu Iren. Iya, enggak apa-apa, Pak Badar. Oh ya, tolong sampaikan ya salam saya ke Cang Usin. Terus masalah pohon palem yang tumbang di rumah saya juga sepertinya enggak usah disampaikan dulu ke Cang Usin. Takutnya jadi pemikiran beliau. Wah, kalau buat nanam pohon palem biar kita berdua aja yang bantuin. Enggak usah, Cing RW. Nanti biar saya aja. Lega rasanya hati ini. Udah jelasin semuanya ke Pak Badar sama Cing RW. Semoga gak jadi kesalahpahaman lagi deh.